Sebentar ini, gue mau sedikit review. Ini nih, ada Amphibious. Nah, ini ada UTV Amphibious mereknya Argo 8x8 750 HDI. Mesinnya 2 silinder, bensin, injection, dan ini cukup praktis untuk dipakai pada saat operasi atau untuk rekreasi. Cuma pada saat ini memang kendaraan ini digunakan di Basarnas itu untuk evakuasi atau operasi medan sulit. Jadi seperti rawa-rawa, pantai pasir atau lumpur atau jalanannya sempit yang memang terputus atau memang sulit dijangkau oleh kendaraan-kendaraan biasa ya, seperti mobil, truk atau lainnya. Dan ini dia ada dua macam ya modelnya. Tipenya sama, cuman yang membedakan adalah roda trek ini. Dia ada roda trek, ada roda treknya nih. Ada roda karet atau ada yang tidak pakai roda karet. Jadi kalau yang roda trek ini itu biasanya dipakai untuk di lumpur-lumpur atau untuk di pasir ya, supaya dia permukaannya lebar dan tidak tenggelam, tidak gampang tenggelam. Tapi kalau untuk yang dilepas treknya ini dilepas, dia untuk di air. Dia biasanya untuk di air. Karena ini bisa amphibious, jadi bisa ngambang di air. Ini kapasitas bisa 4-6 orang. Dengan ada tambahan bracket mesin tempel di belakang atau outboard engine untuk di air ya. Itu maksimal biasanya 10-15 PK mesinnya untuk mendorong si amphibious ini pada saat di air. Dan ini nyetirnya kayak naik motor. Dia pakai stang. Kenapa dia pakai stang? Karena dia harus ngerem kanan atau kirinya. Jadi stang itu dia akan mendorong hidrolis rem untuk mengerem salah satu transmisinya. Karena transmisinya itu dia rodanya kanan kiri bergerak bareng. Tapi ada viskonya. Jadi begitu satu direm, satunya masih bisa jalan. Jadi modelnya kayak LSD gitu. Jadi kalau dia mobil ini kan tidak bisa belok, tidak bisa balik, tidak bisa belok kanan kiri, tapi hanya bisa direm. Jadi pada saat dia jalan, kalau kita mau menggerakkan dia ke kiri atau ke kanan, ya kita tinggal belokkan. Tapi yang menggerakkan dia membelok adalah tenaga mesin. Satu roda dia berhenti, satu rodanya dia jalan, dan itu direm, bukan dibelokkan. Gak kayak motor atau gak kayak mobil. Nah, ini ada 8x8. Jadi semuanya bergerak. 8-8-nya bergerak dengan satu rantai, dengan rangkaian rantai. Jadi ada rantainya semua yang berhubungan dan dengan satu gearbox. Ini menarik sekali. Jadi seperti tank. Ini ada basicnya tank. Tank mini ini. Ini kendaraannya asik banget ya. Dengan segala macam kecanggihannya, dengan sudah menggunakan ECM, engine control module. Jadi dia sudah injeksi dan sudah menggunakan computerized untuk, walaupun simple ya, untuk mesin 2 silindernya. Suaranya juga keren suaranya. Kayak motor, ya motor-motor mesin V-twin gitu. Dan cuman kendalanya adalah karena dia sangat sempit ruangannya. Dan kalau mau ada perbaikan mesin, ya mudah-mudahan tidak harus sampai turun mesin karena ruangannya sangat sempit sekali. Itu ngangkatnya biasanya sih bisa dari ruang kap mesinnya, atau kita copot bodinya separuh yang orange ini, kita copot baru kita bisa turunkan semua rantai apa segala macam. Tapi kalau rantai sih gampang ya. Itu singkatnya, coba kita lihat langsung ya apa aja sih di dalamnya si unyil ini yang keren ini. Tapi sekedar info, unit ini ada dimiliki oleh kantor SAR Biak. Gue lagi ada di Biak, Papua ini. Ini salah satu unitnya, ada dua unit. Ada yang ini, yang amphibious, ada yang satu yang biasa, yang Polaris 6x6. Ranger. Nah, nanti mungkin kita coba, kalau ada kesempatan kita coba review yang Polaris ya. Ini kita coba yang review yang amphibious 8x8 ya. Oke, kita kepo.
Nah, ini dia roda treknya. Ini roda treknya dari karet. Dia dari karet ini. Ini karet. Kalau mau masang ini, masangnya adalah roda yang ujung dikempeskan. Semua kempeskan nih. Semua kempeskan. Nah, tinggal yang ujung semua dilepas. Ujung sana lepas, run-in baru treknya bisa dilepas. Sambil didongkrak tapi ya. Didongkrak dengan bawahnya dikasih ganjal kayu. Baru bisa treknya kita lepas, pasang lagi, bannya nanti akan kembali bulat-bulat saja. Dan ini dia modelnya seperti sekop nih. Jadi dia untuk menggayung air, apa istilahnya. Jadi buat menggaruk air supaya dia bisa maju atau mundur. Nah, ini untuk ban air nih khususnya. Ada lagi bannya khusus untuk di trek lumpur, beda lagi. Tapi ini udah pasangannya untuk ban treknya ini. Nah, ini ada knalpotnya dari samping, dia langsung. Kita lihat dalamnya dulu ya. Ya, ini serinya. Ini ada serinya. Ini dia. Gearnya by ODZ dari Ontario Kanada. Ini bikinan Kanada ya, unitnya ini ya. Ini ada wiper. Ini ada fog lamp, ini ada pompa air, ini ada pompa air. Jadi di dalamnya ini ada pompa airnya, ini ada pompa air, ini lampu. Pompa air ini berfungsi kalau saat ini ternyata terendam air, ada pompanya, pompa airnya, dan ini lubang pembuangan airnya. Jadi airnya bisa dikuras. Nah, ini rem pada saat kita manuver jalan, ini rem ya untuk berhenti. Ini ada remote winch. Winchnya langsung di dalam sini. Jadi ini remote winchnya, mau narik atau mau ngulur dari sini. Ini master rem atas. Ini transmisi maju atau mundur atau netral, yang bisa dimasukkan pada saat RPM rendah atau pada saat berhenti total. Ini di sini juga, ini ada lampu nih. Nah, di sini ada lampunya juga. Keren kan? Jadi kalau malam di sini ada lampu. Ada tiga lampu nih. Di sana juga ada lampunya. Nah, itu. Di sini juga ada lampunya. Ini ada kipas mesin, kipas tambahan ada di atas kamesin, nanti kita lihat. Ini throttle-nya nih, seperti motor gasnya. Nah, ini engine hour, jadi dia mesin ini akan kelihatan sudah berapa ratus jam, karena perawatannya tiap 50, 100, 200 jam. Ini multi information display, MID kalau kata om-om teman gue. Nah, dia ada RPM, ada kilometer, ada jamnya, ada voltasenya. Kelihatan nggak? Ya begitu deh. Ada temperatur segala macam. Ini cek engine, ini rem tangan, ini oli. Nah, jadi ini starternya gampang aja. Nah, suaranya kalau kedengeran ya, seperti motor 2 silinder. Ini kipas tambahan. Nah, kipasnya ada di sini nih. Kipas tambahannya dia akan mendorong ke sini. Nanti kita matikan dulu. Nah, ini gue mau cerita sedikit. Ini adalah kipas. Nih, kelihatan gak? Ini kipas utama yang digerakkan langsung oleh mesin. Jadi kipas mekanikal. Ini radiatornya. Ini radiator.
Ini Kohler engine ya. Kohler engine dari mereknya, mesinnya Kohler beserta radiator-radiatornya. Ini air cadangannya. Ini sikring-sikring dan di bawahnya adalah ECM, engine control module. Jadi komputernya ada di bawah sini. Ini tempat pengisian oli, ini dipstick oli, dan kalau mau ganti oli, kalau tidak disedot dari sini, nggak disedot, nggak punya alatnya pakai sini, ya terpaksa harus di bawah sana. Di bawah sana itu ada oil drain plug-nya, alias buangan olinya di bawah. Jadi jangan sedih tangan baret-baret untuk buka, satu baut aja di sana di bawah, ganti oli dengan resiko olinya tumpah ke bawah. Nah di bawah situ, di bawah mesin itu ada pompa, pompa air kalau seandainya dalam sini tenggelam, terendam dia. Jadi kalau terendam di bawah sana itu kelihatan nggak? Nah, kalau terendam di bawah sana dia akan bisa disedot gitu. Nah ini ada kontrol, ada kontaktor untuk winch. Ini ada solenoidnya di sini. Ini winchnya lumayan, 3500 lbs. Ini mereknya Warren, khusus buat ATV atau UTV. Ada lampunya, sini juga ada lampu utama. Nah ini kipasnya, kipasnya akan mendorong udara ke bawah sini supaya udara dingin yang dari ini, kenapa dia dibikin lubang kanan kiri, ini lubang kanan kiri supaya udara dingin yang kesedot di sini untuk mendinginkan radiator didorong oleh kipas ini ke arah sini, supaya sekaligus mendinginkan knalpot. Knalpotnya ada di sini nih. Nah, knalpot yang ada di sini akan udara panasnya akan dibuang keluar ke sana. Nah, jadi memang sudah dipikirkan, jadi udaranya one way flow. Jadi udaranya dari yang dingin langsung didorong mendinginkan ke mesin, mendinginkan radiator, dan mendinginkan knalpot dibuang lagi keluar. Dan kipas tambahan ini untuk menambah udara dingin yang didorong dari kipas mendorong ke dalam mesin sini, ruangan mesin, dan dia bisa membantu pendinginan keluar. Ini mesinnya sederhana sekali, sudah injection ya, situ sudah ada TPS-nya, throttle position switch-nya, ada macam-macam water sensor, ada di bawah situ water sensornya itu. Nah, itu ada map sensornya. Di sini ada horn siren untuk back reverse siren, jadi knalpot sirine mundur. Ini sikring-sikring. Dan ini intake-nya, ini masuk menuju filter langsung ke sana. Dinamo starter ada di bawah sini. Nah, yang ini adalah untuk ini tempat frame kaca ini. Kalau frame kacanya mau dilipat, dia taruh di sini, jadi kayak wheelies, bisa ditarik ke depan. Nah itu ada wiper, di atas ada lampu fog lamp dan lain-lain. Jadi track wheelnya ini pakai sambungan, pakai baut-bautan. Jadi ini khusus untuk di medan lumpur atau di pasir. Ini knalpotnya. Nah, yang menarik sini dia sudah dilengkapi dengan peralatan safety. Ini sudah ada baterai cut off-nya, di sini aki. Nah, ini kalau kita mau lihat seperti apa sih penggeraknya. Kita lihat sebentar. Kita bongkar dulu. Nah, itu di sana. Masih ada rantai, jadi dari ujung ke ujung itu semua ada rantai untuk menggerakkan 8 rodanya. Dan ini perawatan rutinnya, harus diberikan oli. Ini harus disiram oli terus, tidak boleh kering dia. Ada tensioner rantainya juga di sebelah sini supaya rantainya tidak kendor. Itu dia tuh. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan. Nah. Jadi ini ada transmisinya, ini pengisian oli dan oil drainnya di bawah. Jadi perawatannya harus ngecek ini kanvas remnya masih ada apa enggak, masih bagus apa enggak kanan kiri, dan ada di sebelah sana ada rem tangan.
Nanti kita lihat. Nah, ini dia rem tangannya berhubungan dengan yang ada di situ dia. Nah, itu ada di ujung itu tuh. Itu dia rem tangan untuk parkir. Nah, ini semua remnya ini. Ini ada remnya. Oke, kita coba telusuri lagi. Ini adalah alternatornya. Ini alternatornya di dalam nih, ujung nih. Tuh di ujung sana ada rantai. Itu alternator untuk pengisian aki. Dan ini rem tangannya. Ini rem belok, rem kemudi ini. Ini rem kemudi, ini master rem atas untuk yang digerakkan oleh setang. Dari setang ini nih. Jadi untuk belok-beloknya, untuk bermanuver. Dan ini adalah tangki bahan bakar. Di sini ada tangki bahan bakarnya. Di belakangnya ada satu set fuel pump dengan filternya ada di belakang. Dan di sini ini yang kecil ini. Ini penting sekali ini. Ini buat grease wheel track-nya, rantainya, asnya tengah nih. Jadi harus rutin, ini ada sekian belas nepel untuk grease. Ini yang harus diisi, jangan sampai enggak. Oke, kita lihat yang belakang. Tinggal angkat aja di sini. Di sini agak miringkan sedikit karena dia ada ganjelan di sini. Nah, sama. Dia juga rantai semua modelnya. Semua rantai yang harus digrease ulang. Nah, itu sisa-sisa olinya. Sama dia 8x8 semuanya terhubung dengan rantai. Nah, ini tangki bensinnya. Dan ini filter tambahan, terpaksa kita taruh di luar karena nggak muat. Ini tambahan supaya fuel pump elektriknya tidak mati karena banyak kotoran. Jadi memang kita modifikasi supaya lebih mudah untuk perawatannya dan tidak merepotkan pada saat dipakai. Nah, yang ini untuk outboard engine. Jadi tambah mesin tempel di sini, pada saat dia di air dia akan bisa dipakai mesin tambahan untuk manuver yang lebih cepat. Karena ini termasuk lebih berat ya dengan menggunakan ban-ban seperti ini.